konsep pembangunan gugus kepulauan harus mempertimbangkan daya dukung pulau. Pakar Kelautan Indonesia Alex Retraun menilai peningkatan kapasitas dan mitigasi bencana akibat perubahan iklim bagi wilayah berbasis kepulauan seperti Maluku menjadi ancaman terbesar di masa mendatang, mengingat adaptasi perubahan iklim akibat pemanasan global yang terus meningkat. Maluku dengan 1.450 pulau dengan luas wilayah 705.645 km² terdiri dari luas daratan 47.350,42 km² dan luas perairan 658.294,69 km² atau 92,3% laut memiliki keunikan tersendiri. Oleh karena itu, konsep pembangunan gugus pulau harus dirancang dengan matang dengan mempertimbangkan daya dukung pulau mengingat di Maluku dalam kurun waktu hanya memiliki 40 besar, sisanya ribuan pulau adalah pulau kecil. Mantan Wakil Menteri Perindustrian ini menuturkan, urgensi penyelenggaraan pembangunan perlu dilandasi oleh suatu kenyataan bahwa gugus pulau memiliki tantangan dan ancaman yang sama tanpa mengenal ukuran, jumlah pulau panjang pantai dan tingkat kemajuan ekonomi serta teknologi. Berbagai langkah harus dilakukan untuk menyesuaikan diri dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, karena di beberapa negara telah melakukan adaptasi dengan membuat tanggul pantai yang terbuat dari semen dengan bantuan lembaga-lembaga internasional atau negara-negara asing. Coba baca mereka punya visi misi, selalu ada kata kepulauan di dalam. Tetapi operasionalisasi pembangunan itu prinsip kepulauan tidak terlalu banyak diterapkan. Ya, oleh sebab itu ya, saya kira saya bilang tadi bahwa isu tentang perubahan iklim itu menjadi isu seksi. Itu artinya apa? Kita harus konsisten menyikapi kondisi objektif Maluku itu sehingga di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, isu-isu yang sensitif tentang pembangunan di Maluku itu harus digenjot sedemikian rupa supaya kita bisa survive ke depan. Kalau enggak, bisa bencana kita ke depan. Selain itu, ada beberapa negara yang melakukan reklamasi di pinggir pantai untuk menyelamatkan kehidupan di pesisir yang terancam kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian akibat naiknya permukaan laut. Indonesia sendiri telah kehilangan sekitar 29.000 hektar akibat kenaikan permukaan air laut di kawasan utara, Jawa, dan kawasan lainnya. Maluku dikenal dengan keanekaragaman hayatinya dan juga berbagai jenis sumber daya alam. Hanya saja, di provinsi ini juga menghadapi peningkatan populasi, kelangkaan beberapa sumber daya alam, ketahanan energi dan pangan, serta berbagai ancaman bencana alam yang jika diperhatikan akan berdampak makin parah karena pengaruh terjadinya perubahan iklim.